Para korban bertemu awal mulanya di lokasi bermain game online, nah, itu di warnetnya. Di rumahnya tersangka ya, di rumahnya pelaku itu ya mengajak game online. Di situ anak-anak kecil yang saat ini mungkin sedang pembelajaran daring diajak bermain di situ. Kemudian mulai diiming-imingi untuk mau melakukan atau mau melampiaskan nafsunya dari korban tersebut, dari pelaku ya. Ada beberapa di antaranya atau hampir semuanya korban itu menolaknya. Tapi karena diiming-imingi ya kan, dengan uang, top up dan lain sebagainya, akhirnya melakukan, bahkan sedikit berbohong karena awalnya oh tidak itu, tidak ini segala macam, bahwa itu biasa saja, enggak ada masalah gitu. Nah, ternyata dia lakukan, namanya juga anak-anak kecil, nurut aja. Nah, setelah melakukan ternyata dia enggak cuma satu kali, berkali-kali melakukan pencabulan terhadap anak-anak tersebut. Ada 14 anak saat ini yang terdata telah dicabuli, dan dari 14 anak tersebut ada yang sudah sering sekali dilakukan pencabulan, hingga 15 kali ada satu anak hingga 15 kali dia dicabuli gitu. Inilah kejinya dari pelaku tersebut. Bahkan selain mengajak main game online, juga mempertontonkan video adegan sodomi kepada anak-anak tersebut, sehingga dari anak-anak tersebut juga sudah mulai ada sedikit gangguan psikologis ini ya. Ada yang mungkin ya bisa jadi sudah mulai tertarik kepada sesama jenis dan lain sebagainya. Ada juga yang perbuatannya keji juga nih si pelaku. Sempat ketika pelaku melakukan kegiatan tersebut, pencabulan tersebut, itu ada anak kecil yang diminta untuk menelan sperma dari pelaku. Bahkan ada juga beberapa anak kecil yang diminta untuk saling melakukan di hadapannya dia. Ya, saling melakukan di hadapannya dia. Nah, ini sementara rekan yang proses samanya. Sudah berapa lama ini pelaku melakukan perbuatan ini? Ya, dari keterangan sementara, data yang kita peroleh itu semenjak Desember tahun 2020 ya. Jadi sudah hampir 1 tahun. Namun demikian, kita akan masih telusuri apakah pelaku juga melakukan lebih dari 14 orang atau ada korban lain, apakah pelaku juga melakukan di lokasi lain. Kita akan telusuri aktivitas sehari-hari dari pelaku tersebut,